Di sini saldonya ada $65. Ini berarti withdraw yang kedua saya masuk ya. Kita lihat saja historinya di tanggal 26 ini masuk 1,1 dolar, kemudian di tanggal 27 ini masuk 2,15 dolar. Sedangkan yang menunggu 2 menit saja saldo dana sudah masuk sekitar 970 ribuan ya. Kita buka saja biar lebih jelas. Tanggal 28 Januari ini masuk saldo 907. Hai guys, aku udah beberapa bulan ini lagi pakai aplikasi untuk mendapatkan income tambahan, yaitu Binomo. Binomo adalah sebuah perusahaan yang sudah lama aktif di market dengan app investasi trading yang adil. Kalian pasti udah tahu dong bahwa kita harus pelajari atau analisa grafik dan menentukan pilihan kita. Dan kita bisa invest mulai dari 14.000 saja untuk mulai berpotensi mendapatkan income tambahan. Jadi aplikasi Binomo ini aman untuk di-download di HP kalian ataupun digunakan di websitenya. Jadi bisa dua-duanya. APK-nya juga tersedia di website mereka buat kalian yang ingin investasi di HP dan resmi dari tim Binomo. Aku juga mau kasih tahu nih, aku udah beberapa kali deposit dan narik uang di Binomo. Dan yang pasti aman ya guys, depositnya juga mudah dan cepet banget. Dan kalian bisa menarik menggunakan metode yang sama seperti saat kalian deposit. Yang pasti Binomo juga sudah memiliki metode deposit yang banyak seperti bank lokal, e-wallet, dan Kris. Binomo menyediakan trading yang adil untuk kita semua. Untuk pemula juga ada material pembelajaran dan ilmu analisa teknikal di platformnya. Dan juga kalian bisa belajar dulu dengan akun demo. Yang terakhir, aku mau ngingetin kalian nih. Kalau kamu mau investasi di Binomo, kalian harus berumur minimal 18 tahun ke atas ya. Dan ingat, yang namanya investasi emang ada risikonya ya guys. Jadi modal kalian juga bisa berisiko. Oh iya, jadi buat kalian yang udah mau coba, aku ada kode promo nih untuk mendapatkan bonus deposit di akun Anda. Kalian bisa klik di link deskripsi box yang ada di bawah ya. Binomo, trading yang adil untuk kita semua. Cara mendapatkan uang dari aplikasi ini mudah sekali. Caranya tinggal like foto-foto ini aja, maka kita akan mendapatkan 50 koin dan ini koinnya sudah bertambah. Atau pakai cara yang kedua, kita tinggal upload gambar saja, maka jika ada yang like gambar kita, kita akan mendapatkan 30 koin dan orang yang like akan mendapatkan 50 koin. Dan saat ini saldo saya sudah ada sekitar $20. Dan masih ada koin yang belum saya konversi menjadi dolar. Dan semua ini saya akan WD untuk membuktikan bahwa aplikasi ini membayar atau tidak. Saya akan tunjukkan bagaimana cara WD dari aplikasi ini sampai betul-betul masuk ke saldo dana saya. Aplikasi penghasil dolar ini bernama Givi Social. Kalian bisa download di Play Store dan linknya sudah kami sediakan di deskripsi. Kalau sudah melakukan pendaftaran, tampilannya akan seperti ini. Tugas kita hanya like foto-foto di sini saja. Maka koin akan terus bertambah. Contohnya seperti ini. Kita terus melakukan like pada foto yang muncul. Ini adalah gambar postingan sesama pengguna. Jadi kalian juga bisa posting foto seperti ini. Dan nanti setiap pendapat like dari orang lain juga kita akan mendapatkan koin. Jadi koin yang kita dapatkan itu dua arah. Dengan melakukan like dan mendapatkan like. Nah, cara untuk upload gambar itu mudah sekali. Kalian tinggal klik profil gambar orang ini dan klik tanda plus, lalu tinggal upload saja. Untuk melakukan like mendapatkan koin itu hanya dapat 40 kali kesempatan. Tapi nanti setelah 1 jam kita akan mendapat 20 kesempatan lagi dan seterusnya seperti itu. Yang pentingnya ini buat sampingan aja, bukan buat pokok untuk menghasilkan uang ya. Ya, sambil iseng-iseng melihat gambar menarik sambil kita like daripada kita like foto di sosmed lain tapi nggak dapat apa-apa. Apa salahnya pakai aplikasi ini? Sekarang mari kita buktikan bersama-sama apakah aplikasi ini membayar atau tidak. Yang pertama, jika kalian sudah berhasil mengumpulkan koin di sini, kita konversikan menjadi dolar dulu. Caranya kita pergi ke menu WD, kalian bisa konversi semua koin kalian. Atau terserah, mau berapa yang dikonversi bisa dicicil. Tapi minimal kalian harus ada 10.000 koin dulu, baru bisa konversi dalam bentuk USD. Di sini saya pilih maksimal dulu. Koin saya ini kalau saya convert akan menjadi sekitar 9,33 dolar. Selanjutnya klik convert lalu klik grade. Oke, sekarang saldo saya sudah berubah menjadi 29 dolar. Selanjutnya kita klik menu WD lagi. Untuk minimal WD itu rendah sekali, yaitu 0,19 dolar saja. Jadi kalian nggak harus menunggu saldo banyak, langsung di WD saja itu bisa. Untuk WD 0,19 dolar itu bisa pakai Coinbase, RCDN Payer,
Untuk Advicash, Perfect Money, PayPal, dan cryptocurrency itu minimal $1. Kalian bebas mau pakai wallet apa, dalam hal ini saya akan mencontohkan menggunakan Advicash. Oke, kita masukkan email yang terdaftar di Advicash, kemudian kita masukkan berapa nominal yang akan kita WD. Di sini saya akan WD semua aja, yaitu $29.65. Oke, selanjutnya klik WD dan klik Yes. Dan berhasil melakukan penarikan dan klik Wait. Ternyata setelah saya menunggu beberapa hari untuk WD yang $29.65 ini belum masuk, statusnya masih on hold. Namun WD saya yang $1 dan $2.2 ini itu instan, langsung masuk ke Advicash. Dengan seperti ini, saya sarankan kepada kalian untuk WD yang nominal kecil saja. Di sini minimal WD-nya kan $0.19. Jangan numpuk saldo di aplikasi ini karena payment instannya yaitu di nominal-nominal yang rendah. Kalau saya amati di bawah $5. Jangan menumpuk di saldo aplikasi ini karena payment instannya yaitu di nominal-nominal yang rendah. Kalau saya amati di sini di bawah $5, nanti akan payment instan. Tapi kalau di atas $5 mungkin saja akan lama pengecekannya. Seperti yang saya lakukan dalam video ini, saya melakukan penumpukan saldo ini sampai $29.65. Dan saya WD yang $29 ini ternyata prosesnya justru lama. Namun WD yang di tanggal 26 yang hanya $1 itu langsung masuk instan. Kemudian di tanggal 27, $2.2 juga langsung masuk. Maksimal kita hanya bisa melakukan withdraw 1 kali dalam 1 hari. Tidak apa-apa, yang penting saya sudah membuktikan bahwa aplikasi ini benar-benar sudah terbukti membayar ya. Namun dengan catatan kita withdraw hanya dengan nominal yang kecil-kecil saja. Nah, sekarang kita langsung aja menuju ke e-wallet di akun Advicash saya. Di sini saldonya ada $65. Ini berarti withdraw yang kedua saya masuk ya. Kita lihat saja historinya, di tanggal 26 ini masuk $1.1, kemudian di tanggal 27 ini masuk $2.15, sedangkan yang $29 sampai sekarang belum masuk ya. Itu karena memang withdraw-nya terlalu banyak saldo. Jadi saya sarankan withdraw di aplikasi ini hanya di nominal-nominal kecil saja, di bawah $5, agar langsung masuk ke e-wallet kita. Sekarang saya akan mencontohkan bagaimana saya merubah saldo dolar di Advicash ini ditransfer ke saldo dana saya. Dan biaya administrasi untuk transfer ke saldo dana itu 1%. Jadi kalian pastikan sudah ada saldo melebihi dari $2 ini untuk biaya administrasinya. Saya melakukan penukaran saldo di Advicash ke saldo dana itu menggunakan exchangeahaschanger.com. Saya sudah berkali-kali menggunakan situs ini dan langsung membayar, tidak perlu menunggu hari berikutnya. Nah, di sini saya pilih Advicash karena kita akan WD dari Advicash. Kemudian, kita akan transfer kemana nih ya? Apakah ke bank BCA, bank BRI, dan di sini ada berbagai pilihan bank yang sudah support dari situs Haschanger ini. Nah, dikonversi jadi pulsa juga bisa, GoPro, OVO, ShopeePay, token listrik juga ada ya. Dan untuk cryptocurrency juga bisa di sini. Ini ada Binance, Indodex, dan Ethereum, dan masih banyak lagi ya. Ya, silakan pilih sesuai dengan kebutuhan kalian aja. Nah, di sini saya akan contohkan ke saldo dana. Minimum untuk transaksi itu $2. Ini belum termasuk fee admin yang diterapkan oleh pihak Advicash, yaitu 1%. Untuk rate konversinya juga itu tinggi, di sini harganya Rp14.70 ya. Menurut saya ini lebih tinggi daripada PayPal. Kita habiskan saja saldonya. Di sini ada $65 ya. Kalau dipotong administrasi ya kita pilih 64,5 aja lah. Saya akan mendapatkan sekitar Rp970.000 ya. Tinggal masukkan nomor dana, masukkan nama, lalu selesaikan captcha, kemudian klik exchange ya. Ini kita akan di redirect ke halaman berikutnya untuk melakukan pembayaran. Pastikan kita transaksi di hari kerja ya. Senin sampai Jumat jam 8 sampai dengan jam 10 malam. Pastikan juga nomor dana yang Anda input sudah benar, kemudian nominal juga benar, dan klik order. Waktu untuk melakukan pembayaran ini kita hanya butuh 2-3 menit saja. Kita harus segera melakukan pembayaran. Jika lebih dari itu akan kadaluarsa dan harus mengulangi lagi. Yang perlu kita bayarkan adalah $64 dari Advicash. Nanti kita akan mendapat sekitar Rp970.000. Oke, selanjutnya klik make a payment. Secara otomatis kita akan diarahkan ke halaman awal Advicash.
administrasinya ada 1%, tidak masalah ya. Total yang harus kita bayarkan dengan fee di sini $65.5. Kita klik continue dan kita harus verifikasi email yang terdaftar di Advicash. Nah, ini dia ada email masuk dari Advicash bahwa kita telah melakukan penarikan sebesar $65. Klik continue. Secara otomatis kita akan diarahkan kembali ke halaman aschanger.com ya. Di sini sudah ada keterangan bahwa pembayaran telah diterima sebesar $64.5 dan sekarang kita sedang menunggu proses pengiriman saldo ke Dana. Biasanya ini akan makan waktu sekitar 1-10 menit. Namun berdasarkan pengalaman tidak sampai 5 menit sudah masuk ya. Nah, ini hanya menunggu 2 menit saja saldo Dana sudah masuk sekitar 970 ribuan ya. Kita buka saja biar lebih jelas. Tanggal 28 Januari ini masuk saldo 907 ya. Ini kita withdraw dari aplikasi dengan jasa Changer AHAS Changer. Begitulah teman-teman cara mendapatkan uang dari aplikasi Givi Social melalui Dana. Dan ini sudah terbukti membayar, hanya saja saya sarankan untuk WD di nominal kecil saja di bawah $5 supaya WD bisa langsung instan masuk. Di atas $5 mungkin akan seperti yang saya alami tadi, masuknya agak lama. Toh mungkin untuk mengumpulkan saldo di aplikasi ini itu tidak cepat-cepat amat. Mungkin kita perlu beberapa hari untuk bisa WD. Jadi begitulah cara dapetin cuan gratisan dari aplikasi ini. Sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, silakan kasih jempolnya. Dan jangan lupa follow IG kami. And see you next time.